Prosesi pemakaman jasad almarhum Bapak Iskandar Padui, anggota veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, Taman Makam Pahlawan Waena, Jayapura, Papua, Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Upacara pemakaman jenazah almarhum Padui segera dimulai. Pasukan disiapkan. Siap! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Riwayat hidup singkat. Nama Padui, NPP 21185895. Jabatan terakhir anggota veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan umum Sekolah Rakyat tahun 1948, SMP tahun 1956, Pendidikan Militer Secata Milsuk tahun 1958. Tanda jasa yang dimiliki almarhum Satya Lencana Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. Almarhum dilahirkan di Palopo pada tanggal 31 Mei 1940. Putra dari Bapak Jaba almarhum dan Ibu Saira almarhumah. Almarhum meninggalkan 8 orang anak, 26 orang cucu, dan 25 orang cicit. Almarhum meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, sekira pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Bayangkara karena sakit. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada kami, Komandan Koramil 1701 Sentani, atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepersada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Padui, NPF 21185895. Jabatan anggota veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Putra dari Bapak Jaba almarhum, yang telah meninggal dunia pada hari Jumat,
tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 03 wit di Rumah Sakit Bayangkara karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua, dan arwahnya mendapatkan tempat yang semestinya di alam baka. Jayapura, 6 Mei 2022. Inspektur Upacara John F. Dahar, Mayor Infantri 581053. Selesai. Pasukan Pasang Sangkur. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Bapak Ustaz. Thank you.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afat ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma taqabbal minna salatan wa taqabbal minna al-Qur'an al-'azim wa hadinallahu wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ya tawazzu ala al-islam. Allahumma penaburan bunga oleh anggota keluarga almarhum. Ya. Peletakan karangan bunga oleh Inspektur Upacara. Peletakan berikutnya oleh seorang wakil keluarga almarhum. Sambutan Inspektur Upacara. Langsung kami serahkan. 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 Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Shalom. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Bapak Padui dan para peserta upacara pemakaman. Serta hadirin sekalian, atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2022,
kita bersama-sama berada di TMP Waina untuk melaksanakan upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Padui secara militer yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 03 WIB di Rumah Sakit Bayangkara karena sakit. Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa, dharma bakti, dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Kepergian almarhum sungguh sangat mengejutkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun sebagai umat yang beragama, yang percaya kepada kekuasaannya, kita harus dapat menerima secara ikhlas karena kepergian almarhum sudah keputusan dan kehendaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya selaku inspektur upacara dan selaku pribadi menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum, serta memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ketabahan, kesabaran, dan bimbingan serta perlindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan kepergian almarhum, kita semua telah kehilangan seorang anak bangsa yang terbaik, yang selalu memegang teguh setiap prinsip-prinsip perjuangan, serta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya. Tentu semua yang dilakukan almarhum semasa hidupnya, terutama saat beliau mengemban tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan, sangat bermanfaat untuk dicontoh menjadi suri teladan bagi kita semua yang masih hidup dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Di sisi lain, kami menyadari bahwa almarhum sebagai manusia biasa, semasa hidupnya juga tidak luput dari segala kehilafan dan kealpan. Untuk itu, saya mengajak para hadirin, sudilah kiranya melapangkan dada untuk memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya. Akhirnya, marilah kita semua mendoakan almarhum. Semoga kesalahan dan kehilafan serta dosa yang ada pada almarhum diampuni dan arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jayapura, 6 Mei 2022, Inspektur Upacara John F. Dahar, Mayor Infantri, NRP 581053. Selesai. Siap! Aik! Pasukan Pasang Sangkur. Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada almarhum veteran Bapak Iskandar Padui, hormat dan senjata. Thank you.
pasukan lepas sangkur. Laporan. Lapor, upacara pemakaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penyerahan bendera merah putih dan foto almarhum dari inspektur upacara kepada keluarga yang mewakili. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara telah selesai dari pihak garnisun. Selanjutnya kami kembalikan ke pihak keluarga. Untuk karang bunga yang belum ditaruh, silakan bisa ditaruh kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari keluarga menyampaikan kepada Handatolan kalau bisa datang bertesia di rumah kami selama 3 malam. Dan mungkin nanti dilanjutkan dengan acara-acara lain. Kami ucapkan terima kasih apabila saudara-saudara bisa berkenan hadir tempat kami di tempat Kamkei setelah Ba'da Isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau diperbaiki lagi nih. Iya, yang tadi petugas. Ya. Ayo kok kuat ke tidak? Imang dari tadi tidak pernah pegang skop. Ya, begitu. Imang sudah dari pagi ya. Imang bantu bapak. Cepat-cepat mau turun tarik HP langsung ke pintu. Pak, mana? Iya.